Dalam keadaan ekonomi yang semakin mencabar dan harga barangan yang sentiasa naik, ramai di antara rakyat Malaysia terpaksa bekerja sambilan sebagai pemandu Grab untuk menampung kehidupan. Maka mereka perlu bekerja sehingga lewat malam dan ada di antaranya berhadapan dengan pelbagai karenah penumpang dan juga gangguan mistik yang tidak boleh dielak. Ada yang diganggu di tempat hotspot yang terkenal dalam kalangan Grab. Maka anda perlulah menonton video ini sehingga penghujung agar dapat berhati-hati. Di sini admin rungkaikan 5 kisah seram pemandu Grab paling menakutkan di Malaysia. Nombor 5. Membawa jembalang di Putrajaya. Sebagai seorang Grab driver, penggunaan Waze atau Google Map adalah jantung untuk bekerja. Ia seperti kompas kepada pergerakan menerima dan menghantar pelanggan ke lokasi yang ditetapkan. Menurut video oleh channel Andre Brothers, dia telah menceritakan sebuah kisah seram mengenai seorang budak lelaki membawa jembalang semasa bekerja part-time sebagai pemandu Grab. Kisahnya bermula dengan seorang budak lelaki yang mempunyai kerja tetap tetapi dia memilih untuk membuat part-time sebagai pemandu Grab. Kisahnya bermula pada suatu malam di mana dia pulang agak lewat dari kebiasaan dan telah singgah di Masjid Putrajaya untuk solat maghrib sebelum menyambung kerja. Setelah selesai solat, dia mendapat satu pesanan melalui aplikasi Grab miliknya yang tidak jauh dari masjid tersebut. Kemudian dia bergegas ke lokasi itu dan setelah sampai, dia melihat tiada orang di sana kecuali Pak Gad. Selepas beberapa minit menunggu, tiba-tiba kedengaran pintu keretanya dibuka. Dan dia melihat sosok budak perempuan berambut panjang masuk ke dalam kereta. Sekilas dia pun masuk ke dalam kereta dan menegur budak itu tetapi tidak disahut. Dia pun memberanikan diri untuk bertanya lagi, "Cik, boleh kita gerak sekarang?" Juga tidak disahut. Apa yang menyeramkan lagi adalah di mana budak perempuan itu hanya diam sambil menundukkan kepalanya. Tanpa berlengah lagi, dia pun meneruskan perjalanan. Bosan-bosan tunggu, dia terdengar bunyi pintu kereta dia dibuka orang. Ha, bunyi pintu kereta lah, buka macam tu kan. Lepas tu orang masuk. Dah ada pun customernya, dia kata dalam hati dia lah. Semasa dalam perjalanan lebih kurang 10 minit berlalu, kedengaran bunyi telefon berdering dan dia mengangkatnya. Rupanya perempuan yang booking tadi menelefon dan memberitahu kenapa tidak menunggunya. Alangkah terkejutnya dia dan dalam keadaan kaku, panik serta gagap. Lantas dia tengok ke arah cermin kereta belakang tetapi tiada orang. Kemudian dia terhidu satu bau busuk, lebih busuk dari bau bangkai sehingga dia berasa loya dan ingin muntah. Dekat 10 minit macam tu, dia dengar bunyi telefon. Tit-tit, tit-tit, bunyi telefon dia kan. Tit-tit. Dia pun angkat lah. Ya, hello, dia kata. Lepas tu orang tanya, ada panggilan tu cakap. Cik, dia kata. Encik ni kat mana? Akhirnya dalam keadaan gagap menjawab panggilan, dia terus menutup telefon dan segera keluar dari kereta lalu muntah. Dia pun menenangkan dirinya sehingga dia berasa lega sebelum kembali semula mengambil penumpang sebenar. Nombor 4. Sesat di jalan gelap beranang. Setiap pemandu Grab mempunyai kisah seram tersendiri. Begitu juga seorang YouTuber, Zail Nurin Zulkarnain, yang telah berhadapan peristiwa seram yang sukar dilupakan dan ianya telah diceritakan semula di channel Pika Storyteller. Kisahnya bermula apabila dia pulang kerja agak lewat malam dari kebiasaan. Kemudian melalui aplikasi Grab, dia mendapat seorang penumpang lelaki dari Bangi. Akan tetapi, dia melihat tiada landmark dari kebiasaannya apabila hendak ke lokasi tersebut. Ia hanya kelihatan menuju ke suatu lorong atau kawasan perumahan yang jarang dipergi. Selepas sampai untuk mengambil penumpang, dia pun mengajukan soalan kepada abang itu. Abang, sebenarnya di mana lokasi tempat yang abang nak tuju ni? Lalu penumpang itu pun menjawab, ianya di kawasan Beranang. Jadi asalkan dia ni cuma nampak masa tu rumah dia tu. Dia punya laju tu, dia kata dia kira macam
tak apalah macam mana pun kan. Asalkan dia ni cepat-cepat sampai ke rumah dia. Jarak dari Bangi ke Beranang itu mengambil masa kira-kira 1 jam kerana jalan yang jam. Dia pun sempat berborak dengan penumpang tersebut. Setelah sejam berlalu, jam menunjukkan pukul 7:30 malam dan hampir tiba ke lokasi. Berpandukan GPS, dia perlu melalui satu kawasan atau simpang dan setibanya di kawasan tersebut, kelihatan sepanjang jalan gelap kiri dan kanan, tiada lampu dan dikelilingi hutan. Semak tebal serta jalan bukan bertar dan agak teruk menurutnya. Bila dia masuk dekat kawasan simpang tu, kata Zia kawasan tu memang gelap sangat. Kiri kanan jalan tak ada lampu. Lepas tu dikelilingi dengan hutan ataupun semak tebal macam tu. Lagi satu pula, jalan tu adalah bukan jalan yang bertar. Jalan bukan jalan berturap lah. Dia pun memandu dalam keadaan perlahan menggunakan lampu tinggi. Selepas beberapa minit berlalu, dia pun tiba juga di sana dan kelihatan rumah tersebut agak terpencil dan jauh dari dalam hutan. Setelah penumpang itu bereda dan dalam perjalanan balik, dia mula rasa hairan disebabkan jalan yang dia lalui itu semakin lama semakin sempit, muat-muat untuk sebiji kereta sahaja. Berpandukan GPS, dia akan menjumpai jalan besar. Namun sepanjang perjalanan, dia tidak menjumpai jalan tersebut. Dia mula berasa cuak dan tiba-tiba hilang signal ketika itu dan sempat berfikir untuk U-turn kembali. Tidak lama kemudian, menurut GPS lagi, dia perlu belok ke kiri menuju ke jalan besar. Akhirnya dia menjumpai jalan besar dan selamat sampai ke rumahnya. Tiba-tiba pula GPS ni buat hal. Tiba-tiba GPS tu signal loss lah. Lepas tu kadang-kadang dia macam cari laluan lain lah kan. Jadi pada masa ni, season ni ada fikir juga ke aku ni nak kena U-turn balik. Tapi korang... Selang 2 atau 3 hari dan waktu siang, dia berhasrat untuk melalui kembali laluan tersebut. Namun setibanya di kawasan yang sama, dia melihat tiada lorong atau jalan tidak bertar, yang ada hanyalah semak tebal. Kesimpulannya, di manakah laluan yang dilaluinya semalam? Nombor 3. Makcik Misteri di Damansara. Pemandu Grab turut tidak terlepas dengan kisah mistik mereka tersendiri. Menerusi perkongsian daripada YouTube channel Kisah Seram, terdapat satu kejadian seram yang dialami oleh Kak Ayu, iaitu penumpang bersama-sama pemandu Grab pada malam hari selepas mereka berniat untuk menolong seorang makcik misteri. Kisahnya bermula pada malam hari waktu di mana pemandu Grab itu mengambil penumpangnya yang dikenali sebagai Kak Ayu. Lokasinya adalah dari The Curve ke rumah Kak Ayu di kota Damansara. Sepanjang perjalanan, mereka giat berborak. Sampailah di satu sempang berdekatan dengan rumah Kak Ayu, mereka perlu melalui satu jalan di mana ianya berdekatan dengan perumahan kluster. Di belakang rumah tersebut adanya pagar dan di situlah mereka ternampak sosok makcik sedang berjalan seorang diri sambil badannya membongkok. Rumah kluster yang mana ada pagar tau. Jadi ia adalah bahagian belakang rumah kluster tu. Ternampak dekat tepi jalan, seorang makcik ni sedang berjalan seorang diri dan badan dia macam membongkok. Kemudian Kak Ayu pun memberitahu pemandu Grab itu untuk melihat ke arah makcik tersebut dan mereka berasa sangat prihatin akan makcik misteri itu dan Kak Ayu menyuruh pemandu Grab itu berhenti. Dengan sifat prihatin Kak Ayu akan makcik itu, dia pun menyuruh Grab untuk hantar makcik tersebut pulang ke rumah dan dia bertanggungjawab membayar charge yang dikenakan dan kedua-duanya pun bersetuju untuk menolong makcik misteri itu. Jadi dia stop kereta kat tepi jalan. Kemudian cakap dekat dia, kalau saya bayar awak ekstra, saya tanya makcik ni tinggal mana, awak boleh hantar dia balik tak nanti? Saya panggil dia naik kereta dengan saya, saya bayarlah berapa awak charge. Kak Ayu katalah dengan pemandu Grab ni. Pemandu Grab ni kata, boleh jugalah, tak kisahlah, bolehlah. Kemudian dia pun segera keluar dari kereta untuk memanggil makcik tersebut dan tidak lama datang seorang pakcik dan bertanyakan pada Kak Ayu, kenapa, kereta rosak ke? Dia pun menjawab, saya tengah panggil makcik itu. Akan tetapi, pakcik itu tidak nampak sosok orang tua tersebut dan pada akhirnya, pakcik itu pun menyuruh Kak Ayu untuk membaca 3 kul dan menutupkan mata, kemudian lihat semula ke arah makcik itu tadi. Lalu, pakcik itu pun terus bereda. Jadi, kata Kak Ayu, mungkin pakcik ini tak nampak sebab makcik ini jauh, kan? Dia kata, makcik? Mana ada makcik? Kemudian, pakcik itu cakap, kamu cuba baca surah ni.
Dia cakap dengan kakak, cuba baca surah tiga kul. Kamu tutup mata, kamu baca tiga kul. Kamu tengok lagi, makcik tu ada tak ada? Selepas sahaja pakcik itu beredar, Kak Ayu pun buat seperti yang disuruh. Dan alangkah terkejutnya dia apabila mendapati makcik itu hilang. Dengan segera, dia lari masuk ke dalam Grab dan meminta pemandu Grab itu untuk menghantarnya sahaja pulang ke rumah. Pemandu Grab itu pun berasa pelik dan segera menghantarnya pulang. Saya nampak ke si makcik itu? Saya tutup mata, baca surah tiga kul kan? Buka mata, makcik itu tak ada ke si? Tak ada ke si? Saya masuk balik dalam Grab. Saya kata, jalan. Dah lah, takpelah. Awak hantar saya balik sudah. Makcik tu mana? Panjang cerita lah. Keesokan harinya, Kak Ayu mendapat miss call daripada nombor yang tidak dikenali. Rupanya yang menelefon itu ialah pemandu Grab semalam. Dan pemandu Grab itu mengajukan beberapa soalan kepada Kak Ayu. Lalu dia pun menceritakan hal yang sebenarnya. Kemudian Grab itu menceritakan sebaik sahaja dia menurunkan Kak Ayu. Sampai sahaja di simpang 4, dia terdengar suara orang menyuruhnya untuk berhenti. Dekat depan boleh berhenti. Seperti suara orang tua yang menumpang pada malam hari kejadian. Saya tengah drive kereta saya ni, sampai dekat simpang 4, tiba-tiba saya dengar suara, dekat depan tu boleh berhenti. Suara orang tua, suara perempuan, dia kata dekat depan tu boleh berhenti. Hish. Betul ke? Dan itulah pengalaman yang pernah terjadi kepada pemandu Grab yang dikenali sebagai Fahmi dan penumpangnya Kak Ayu. Nombor 2. Dipukau penumpang Arab. Menurut video oleh channel Kamarina Hasim, dia telah menceritakan sebuah kisah seram mengenai pemandu Grab yang telah dipukau, di mana ianya adalah kenalan rapatnya sendiri. Kepada viewers Kama, sebab nak sebarkan pengajaran supaya isteri ataupun suami di luar sana, tolonglah berhati-hati. Dengan apa? Okey, korang pun dah baca tajuk dekat bawah ni. Kisah seorang pemandu Grab kena pukau. Kisah ni kisah benar guys. Kisahnya bermula daripada pasangan suami yang dikenali sebagai Abang Zaki berusia 30 tahun dan pasangannya Kak Mira berusia 20 tahun. Mereka sudah berkahwin hampir 10 tahun dan dikurniakan 4 orang anak perempuan. Suaminya bekerja sebagai part-time pemandu Grab, manakala isterinya suri rumah. Dan pada suatu malam selepas pulang dari kerja, tiba-tiba suaminya memberitahu isterinya tentang penumpang cantik yang berasal dari Arab. Perempuan tersebut ada meminta nombor telefon suaminya. Kemudian si isteri berasa hairan apabila kelihatan suaminya giat bermain telefon sambil tersengih-sengih, dan menurutnya lagi suaminya kelihatan seperti sedang chat dengan seseorang sehingga lewat malam. Lalu si isteri pun tanya akan suaminya, WhatsApp siapa lamanya? Suami dia pun menjawab, customer, sambil tersengih di atas sofa sehingga pukul 3 pagi baru masuk tidur. Okay, nak WhatsApp sebab customer, okay, macam tu kan. Lepas tu, keadaan jadi makin pelik bila Kak Mira sendiri nampak suami dia main phone. Tadi kata nak reply customer kan, main phone sambil tersengih-sengih, pusing sana, pusing sini, macam orang yang baru bercinta zaman muda dulu tau. Seterusnya, yang membuatkannya lagi terkejut apabila dia mula scroll dan secara tidak langsung, dia pun menemui satu chat, I miss you dan I love you, antara suaminya dan perempuan Arab tersebut. Dalam keadaan rasa ingin marah, lantas dia pun bertindak untuk delete dan blok perempuan Arab itu. Dah start ada perkataan I miss you, I love you, oh my god. We mendidih kepala Kak Mira waktu tu, rasa nak meletup dia punya rasa. Ya Allah, kenapa suami aku macam ni? Kemudian jam menunjukkan pukul 4 pagi dan memandangkan rumahnya 2 tingkat, kedengaran bunyi tapak kaki seseorang dari bilik lain sedang menurun tangga. Keesokan harinya, suaminya keluar awal pagi untuk membuat Grab dan sewaktu jam 8 malam, kebetulan dia mendapat penumpang lelaki berjubah dan berkopiah seperti seorang ustaz. Sepanjang perjalanan, ustaz itu terhidu satu bau busuk. Lantas Abang Zaki memberitahu, mungkin itu bau pewangi kopi. Ustaz itu pun menjawab, tidak, bukan bau kopi, tapi memang bau busuk.
Si suami pun merasa hairan dan terus memandang ke arah cermin pandang belakang. Dan kebetulan ustaz itu pun memandang ke arah cermin yang sama. Tiba-tiba dia perasan muka ustaz itu berubah dan matanya terbeliak memandang ke arah Abang Zaki. Abang Zaki melalui cermin tu, dua-dua bertentangan mata. Tiba-tiba dia perasan muka ustaz tadi berubah tau. Mata dia macam terbeliak macam tu. Tengok Abang Zaki dekat cermin tu. Lepas tu dah sampai dekat rumah ustaz tu, ustaz tu kata, "Sekejap ya, sekejap, awak tunggu sekejap, awak tunggu." Setibanya di rumah ustaz itu, ustaz tersebut memberikan telur dan plastik kepadanya dan meminta si suami itu segera pulang ke rumah dan menyuruhnya membuang telur tersebut ke dalam sungai berdekatan. Yang dibagi Abang Zaki, dia kata, "Awak balik, awak buang telur ni dalam sungai yang mengalir." Lepas tu Abang Zaki dia seriau lah waktu tu. Ni bukanlah pengalaman first time Abang Zaki dengan benda-benda ni. So dia faham lah macam, selalunya telur-telur ni ada something ni. Setibanya di rumah, si suami masuk berpegangkan beg plastik berisi telur dalam ketakutan. Si isteri pun terus mengajukan beberapa soalan akan perempuan Arab yang dikatanya cantik malam semalam. Dan suaminya pun memberitahu bahawa selepas maghrib semalam, dia mendapat penumpang Arab dari Bukit Bintang berjubah hitam dan bertudung hitam. Dia juga ada memandang ke arah mata perempuan Arab tersebut di mana penuh dengan celak hitam. Dan perempuan Arab itu juga ada memegang tangan suaminya dan seperti mencalit sesuatu. Akhirnya mereka mendapati suaminya telah dipukau. Namun si isteri pun menceritakan hal sebenar di mana suaminya chat dengan siapa malam tadi. Namun suaminya langsung tidak mengingati apa yang berlaku sebaik saja dia tiba di rumah semalam. Dan dengan perasaan marah, si isteri terus membuang plastik dan telur itu ke dalam sungai berdekatan rumah mereka. Nombor 1. Sesat di kubur Meru Kelang. Menerusi perkongsian daripada YouTube channel The Segment, terdapat satu kejadian seram dialami oleh seorang pemandu Grab wanita. Pada suatu hari, tepat jam 12.30 malam, pihak Grab yang dikenali sebagai Warren telah mendapat panggilan daripada seorang wanita. Dalam panggilan tersebut, perempuan itu meraung sambil mengatakan bahawa dia telah tersesat di kawasan yang tidak diketahui. Lalu, Warren bergegas menghantar email kepada jabatan GPS di syarikat Grab untuk mengetahui lokasi wanita itu. Malam ataupun pukul 1 pagi, dia mendapat satu call daripada seorang perempuan. Apabila dia menjawab call tersebut, dapat dengar yang suara perempuan tu menjerit-jerit, menangis-nangis, meminta pertolongan. Pada awalnya, wanita itu dikatakan telah mendapat satu pesanan untuk menghantar seorang pelanggan dari Damansara ke kawasan di Meru Kelang. Sampai saja di lokasi menunggu, seorang lelaki tinggi lampai memasuki kereta dan duduk di tempat duduk bahagian penumpang. Setelah sampai di Meru, dia mula memasuki satu jalan gelap yang sempit dan dalam keadaan yang resah, dia melihat ke arah Waze dan mendapati bahawa dia menggunakan jalan yang sama berulang kali. Lalu lelaki tersebut mengarahkan jalan kepadanya untuk ke lokasi yang dituju sehinggakan dia sudah terlepas daripada lokasi asal yang ditunjukkan dalam peta Waze tersebut. Tidak lama kemudian, lelaki aneh itu meminta dia untuk berhenti di satu pintu dan apabila dia menyuluh lampu high beam ke arah pagar tersebut, alangkah terkejut apabila melihat ia sebenarnya pintu masuk tanah perkuburan. Dengan perasaan yang cemas, dia menolak permintaan untuk menghantar lelaki itu kerana bimbang dengan keselamatannya. Kereta dia adalah di pintu masuk belakang kawasan tanah perkuburan Jalan Meru. Yang lagi menyeramkan, di saat dia menjeling ke arah tempat duduk penumpang, dia terkaku sewaktu melihat lelaki itu sudah gaib daripada pandangannya. Dalam keadaan kelam kabut, dia mula memecut kereta untuk keluar daripada kawasan itu. Tetapi malangnya gagal apabila dia mendapati dia berpusing di tempat yang sama, iaitu di kawasan tanah perkuburan. Itu dia ambil dekat bawah tu. The moment dia bangun balik, dia toleh ke kiri. Berada tu dah tak ada. Berada tu dah tak ada. Dia tengok dekat dia punya rear view mirror, berada tu tak ada. Dia tengok dekat side mirror kiri dan kanan, berada tu tak ada. Memang tak ada. Tiba-tiba mamat tu hilang, disappear. Lama kelamaan dia mula buntu dan hanya mengharapkan bantuan daripada pihak Grab. Tiba-tiba dia disapa oleh seorang pakcik tua dan akhirnya dia berjaya meloloskan diri daripada kawasan tersebut dengan bantuan pakcik itu.
Itu sahaja video pada hari ini antara kelima-lima kisah seram ini. Yang manakah paling menakutkan dan berikan sebab-sebabnya? Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.